Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSI standar. OSI standar ini kepanjangan dari Open System Interconnection atau OSI standar. Ini digunakan untuk membuat protokol jaringan. Jadi misalkan ada satu pengembang ya, pengembangan jaringan. Itu kalau ingin membuat satu protokol jaringan, dia harus punya standarnya. Supaya apa? Supaya nanti tidak berbeda dengan yang lain. Itu bisa saling berkomunikasi walaupun berbeda manufaktur ya, berbeda perusahaan. Nah, OSI layer ini terdiri dari 7 lapis model jaringan yang mendeskripsikan masing-masing pengalamatan pada jaringan ya, untuk analisis juga, data analisis, dan untuk kompatibilitas atau kemampuan dari hardware suatu network ya, network hardware kompatibilitas. Jadi kemampuannya itu akan sesuai dengan standar dari 7 lapis layer OSI ini. Ya. Keuntungannya apa? Setiap layer OSI model ini akan memiliki tugas yang lebih spesifik dan responsibel, ya, karena dibagi sesuai dengan lapis-lapisnya. Kemudian berbagai macam teknologi, ya, jadi setiap manufaktur itu akan sama nantinya, karena ada standarnya, gitu. Ya. Jadi karena kan hardware jaringan itu yang memproduksi banyak ya. Misalkan kalau di Indonesia aja Anda pasti kenal perangkat jaringan ada TP-Link ya. TP-Link, ada D-Link ya. Ada apalagi macam-macam ya kalau yang sudah pernah lihat ya, lihat alat-alat jaringan itu pasti tahu mereknya. Ya, kalau yang mungkin yang jarang lihat ya enggak tahu mereknya. Ya sekarang apalagi merek-merek kayak Huawei ada lagi ya. Asus ya yang baru-baru ya ada ZTE. Itu perangkat-perangkat jaringan yang baru ya. Oke, langsung saja. Bentuknya seperti apa sih lapis layar itu? OSI ya, OSI 7 lapis layar model. Itu seperti ini ya. Hitung-hitungnya dari bawah nih, dari satunya dari bawah, dari atas ya. Satunya dari lapisan fisik ya, atau physical layer. Jadi lapisan fisik ini ya sama aja dengan perangkat keras ini. Ya, ini lapisan fisik. Jadi kalau jaringan Anda kayak laptop ya, laptop itu kan punya lankat ya. Lankat itulah lapisan fisiknya. Kemudian ada data link layer di atasnya. Ini adalah sudah mulai berbentuk semacam software. Jadi berupa bit-bit bilangan biner ya. Itu dalam bentuk MAC address biasanya di sini. Ya. Oke, nanti akan dibahas satu persatu lebih detail. Kemudian di network layer. Ini network layer itu lapisan jaringan. Lapisan jaringan apa biasanya dalam bentuk alamat logik ya, contohnya IP address itu kalau lapisan network layer. Kemudian baru di atasnya ada lapisan transport ya. Transport itu berarti ini sudah ke apa, arus ya, arus dari data-data ya, dari paket-paket data ya yang ditransmisikan. Jadi bukan pengalamatan lagi. Itu datanya mau diapain gitu ya? Apakah mau di blok ya? Misalkan ada firewall ya? Apakah mau di blok? Jadi nggak boleh lewat, ataukah dilewatkan atau diarahkan? Ya kadang-kadang ada juga pengarahannya. Ini arahkan ke sini ya. Itu data atau dibatasi ya menggunakan bandwidth shaper atau bandwidth management. Nah itu apa yang dilakukan di transport layer. Kemudian di atasnya ada lagi yang namanya session layer. Session layer ini sudah mengarah kepada aplikasi yang menggunakan itu apa, ya. Jadi misalkan kalau ini sudah mau mengarah ke sini ya, ke aplikasi. Jadi dibikin sessionnya dulu, session layernya, baru dibikin lagi presentation layernya, baru ke aplikasi. Nah, intinya sih tiga layer ini adalah layer yang fungsinya untuk aplikasi. Ya, misalkan Yahoo ya, atau di web browser ya, Mozilla Firefox itu kan aplikasinya ya. Kalau di handphone ya aplikasi jaringan, misalkan WhatsApp ya, seperti itu kan aplikasi jaringan ya, itu sudah keluar dari transport ya, itu sudah keluar dari transport. Jadi setiap hardware itu tidak hanya router ya, setiap hardware ini punya lapisan seperti ini di dalam jaringan ya. Itu ada fisik, data link, network ya, transport, session, presentation, application. Itu
Yang berkeluh di dalam jaringan biasanya ini aja ya. Dari 1 sampai 4 itulah yang memang di yang perlu diolah di dalam jaringan. Tapi kalau sudah session, presentation, aplikasi itu sudah aplikasi. Ya, atau udah mungkin kalau yang ada sistem operasinya ya sistem operasi yang mengelola itu. Ya. Tapi setiap hardware jaringan pasti ada sistem operasinya. Walaupun dalam bentuk yang light ya atau yang kecil kayak router itu pasti ada sistem operasinya. Contohnya Mikrotik, Mikrotik ada router OS ya. Lapisan fisik di sini biasanya hanya dalam bentuk ya seperti ini aja lah ya gambarannya. Kemudian kalau dalam bentuk MAC address, nah seperti ini. Di lapisan data link itu biasanya dalam bentuk MAC address. Jadi ada MAC header, kemudian ada Ethernet frame data ya. Jadi data-data dari Ethernet. Ethernet itu kan informasi dari alamat fisik ya, atau biasanya sih kita sebut MAC address. Ya, kemudian baru di atasnya ada IP ya. IP header atau di sini lapisannya adalah lapisan network ya, lapisan network. Yang lapis 3 ya, itu network. Isinya IP address. Kemudian baru di atasnya lapisan transport. Isinya yaitu protokol-protokol tadi ada TCP, UDP. Kalau selain TCP, UDP mungkin di IPX ya atau NetBIOS dan lainnya. Ya, kalau yang biasa dipakai dan memang semuanya hampir pakai itu TCP/IP ya, TCP atau UDP. HP kita, laptop kita ya, router dan perangkat-perangkat yang ada jaringannya itu pasti ada protokolnya. Biasanya pakai ini TCP atau UDP. Apa itu MAC address? Ya, kepanjangannya dari media access control adalah alamat unik yang ada di setiap perangkat jaringan atau yang berada di setiap NIC ya, network interface card ya, atau kalau kalau yang mungkin di pasaran nyebutnya LAN card ya. Atau apa sih ya, colokan jaringan lah ya. Kalau ada nyariin colokan jaringan yang belum tahu ya. Biasanya sih sebutnya ya LAN card ya, itu di setiap laptop pasti punya, setiap komputer pasti punya ya, kalau router apalagi ya, switch banyak, lubangnya banyak, router, switch, access point. Kalau access point biasanya cuma satu malah ya. Oke, alamat pertama pada setiap port MAC address ini biasanya merupakan alamat dari atau identitas dari manufaktur dari pembuat hardware itu. Jadi identitas dari perusahaan lah ya. Biasanya seperti itu, misalkan ini ya 00 ya. 00 ini 00 ini merupakan identitas dari pabrik yang membuat. Ya. Kemudian yang berikutnya, alamat berikutnya adalah alamat yang digunakan untuk nomor urut saja biasanya. Nomor urut dari apa namanya, dari hardware yang sudah dibuat kan ada nomor urutnya ya, harus dikasih nomor urut juga. Ini identitas pabrik, ini kesananya nomor urut. Kalau hub switch dia tidak memiliki MAC address gitu ya, jadi hub atau switch kan cuma ngelewatin aja ya, dia ngelewatin aja, jadi dia tidak punya MAC address kecuali kalau router. Kalau router kayak switch ya, itu punya MAC address. Lanjut ya. Lanjutnya masih ini MAC address. MAC address adalah digunakan untuk pengalamatan di data link layar, tadi sudah dijelaskan. Ini berarti bahwa setiap komunikasi di dalam jaringan LAN itu menggunakan MAC address, bukan IP. IP itu hanya alamat logiknya saja. Ya, ada ARP ya. Ada ARP yang menentukan di mana sih alamat IP tersebut ya, alamat logic tersebut ya. Jadi waktu itu saya nulikan bahwa sebuah IP itu hanya sebuah alamat yang bisa berubah-ubah ya. Jadi bisa berubah-ubah. Tapi kalau alamat fisik ya, dia lokasinya di mana, itulah alamat fisiknya. Gitu. Contohnya MAC address, analoginya MAC address ini seperti halnya dengan kalau di sini personal social security number, atau ya mungkin di kita ada yang namanya NIK ya, nomor induk kependudukan
ya, nomor KTP. Kalau dulu kita sebut nomor KTP, ya, itu setiap orang pasti punya itu. Ya, kalau sekarang udah nggak berubah-ubah lagi. Mungkin kalau zaman dulu pindah sana, pindah kemari masih bisa berubah ya. Tapi sekarang kita mau pindah kemanapun, NIK itu nggak berubah. Ya, jadi MAC address itu diibaratkan seperti itu. Kemudian IP, baru IP ini. Ya, IP ini alamat logik yang berada pada layar 3 dari OSI model. Yang layar 3 adalah layar apa? Layar net, layar net network ya. Iya, jadi layar 3 itu layar network. Jadi di sinilah kita mengelola jaringan ya. Jaringan itu mengelola IP address di situ. Router misalkan itu peralatannya router, berarti router yang di lapis ketiga lah, itulah IP address dikelola. IP address itu terdiri dari 32 bit panjangnya ya, kemarin sebelum sudah pernah dijelaskan 32 bit panjangnya. Kemudian kalau manusia mungkin nggak bisa baca bit, bukannya nggak bisa, mungkin karena terlalu panjang ya. Kalau dalam bentuk bilangan biner 101010 itu kan ngapalnya susah ya. Maka dibuatkan dalam bentuk bilangan desimal ya. Jadi dalam bilangan desimal di mana dibagi menjadi 4 oktet ya. Oktet pertama, setiap oktet terdiri dari 8 bit. Ya. Contohnya IP-nya seperti ini ya, 192.168.147.1. Jadi kalau dalam bilangan desimal ini bisa dihafal ya oleh manusia. Jadi analogi dari IP address contohnya seperti email. Email. Kalau manusia kan email kadang berubah-ubah bisa ya. Mari saya udah buka bikin email ini ya, mau bikin email yang lain ya. Atau email ini udah expire, nggak bisa dipakai lagi, bikin email yang lain. Ya. Itu jadi alamat itu bisa berubah-ubah. Kayak komputer, IP mau kita ganti-ganti nggak masalah ya. Itulah analogi dari sebuah alamat IP address. Lanjut ke netmask ya. Netmask, IP netmask. Ini mendefinisikan di mana IP itu berada. Ada tiga kelas dasar dari IP address, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, bentuk netmasknya seperti apa? Kelas A itu 6 bit sebagai network ya, sebagai networknya atau network addressnya atau kemarin kita sebut network ID. Kemudian sisanya ada 16 bit sebagai bit hostnya ya, seperti itu. Kemudian ada kelas B dibagi dua, 16 bit, 16 bit, bit network 16, bit host ada 16. Kelas C bit network 24, bit hostnya ada 8. Ini contoh MAC address ya. Jadi pemberian notasi MAC address itu ada dalam bentuk byte notation. Ini dalam bentuk seperti ini. Ya, 255 255 24 224 0 ya. Atau dalam binary seperti ini. Bit biner 1 1 1 0 ya, dan ini 1 1 dan 0 semua. Atau dalam bit notation ini menggunakan bit per ya. Per berapa? Per 19, per 24, per 29. Jadi berapa jumlah bit yang bernilai 1 itu di total ya, itu dalam bentuk bit berarti ya, per berapa. Ini penulisan netmask. Kemudian subnetting. Nah, ini penting juga ternyata ya. Contoh IP standar seperti ini ya. 192.138.3.14/24. Ini penulisan netmask menggunakan bit ya. Artinya kelas berapa ini? Tahu enggak? Kalau per 24 kelas C ya, kelas C per 24 itu kelas C. Penulisan dalam binary ya. Ini bentuk IP-nya ya, kita nggak apalah ya. Kalau IP dalam bentuk biner, IP yang ini ya seperti ini. Penulisan netmask-nya mungkin bisa diraba kalau netmask 24 bit. Satu semua harus 24 bit ya. Ini 24 bit, kemudian 0 semua untuk host. Kemudian ini untuk networknya ya, networknya sama mungkin dengan ini, sama ya, sama persis, cuman ininya nol semua, itu untuk networknya. Kalau dalam penulisan bilangan desimal gampang, mungkin kita bisa bisa melihat ya,
Networknya seperti ini, titik 0 ya, yang 3.4.24 ya, titik 0 itu networknya. Kemudian broadcastnya ada yang terakhir, broadcast, ada broadcast ya, broadcast. Ini 3.255. IP yang bisa digunakan di dalam kelas ini, ya. IP ini berada di kelas mana? 3.1 sampai 3.254. Nah, jadi ini kelas C. Kelas C itu ada sekitar 254 IP yang bisa digunakan. Total IP-nya ada 256. Satu sebagai network ID, satu lagi sebagai broadcast. Ya, totalnya 256 ya. Tapi yang bisa dipakai itu 254 IP dari 1 sampai 254. Seperti itu. Contoh subnetting ya. Contoh subnetting ada address seperti ini ya. Network address 192.168.1.0.24 ini kelas C juga. Berarti host address-nya itu dari 1 sampai 254. Artinya ini belum ada subnetting ya. Sebelum subnetting ini broadcast-nya ini 1.255. Setelah ada subnetting, contohnya ini ambil 1 bit saja ya. Kalau ambil 1 bit berarti jaringan itu dibagi 2. Ya. Dari 126 sampai sorry. Dari 0 sampai 127. Ya. 0 itu sebagai network address, 127 sebagai broadcast address untuk subnet yang pertama. Jadi IP yang bisa digunakan di tengah-tengahnya ya. Dari 1 sampai 126 IP yang bisa digunakan. Kemudian baru di subnetwork yang kedua, addressnya ini setelah ini ya, 128.128.25. Kemudian IP yang bisa digunakan dari 179 sampai 1254. Kemudian broadcastnya sama dengan kelas dasarnya. Nah, ini karena cuma dibagi dua, kalau menurut rumus, ini tuh tidak invalid ya, ini invalid, ini nggak bisa digunakan. Kalau menurut rumus ya, karena kalau cuman kita ambil 1 bit, kalau dimasukkan rumus 1 bit 2, 2 pangkat 1, berarti kan rumusnya kan 2 pangkat n ya, masih kan nggak? 2 pangkat n kurangnya 2, nah itu rumusnya. Kalau 2 pangkat 1, ya bilang itu sendiri kan, 2 dikurangi 2 habis, artinya ini sebenarnya nggak dibolehkan. Karena apa? Anda lihat, ini sama nggak nih? Ini dengan ini sama ya. Jadi network ID di subnet yang pertama itu sama. Jadi apa? Rancu ya? Rancu. Ini nggak boleh seharusnya. Makanya ini kalau per 25 itu boleh dipakai, tetapi ya akan konflik dengan network ID yang ini. Jadi kita mau bikin per 24, per 25, kadang-kadang suka connect. Pengennya nggak connect, ternyata connect. Ya. Kalau yang subnet per 2, ini sama broadcast-nya. Ya. 1.255, ini 1.255. Jadi, dia akan rancu juga. Ya. Ini sebenarnya invalid juga. Ya. Tapi ya, kalau mau dipraktikkan bisa. Tapi ya nanti akan ada maksudnya kadang-kadang suka bingung sendiri ya. Kok kalau saya bikin per 24 dengan per 25 kok tetap connect ya? Ya jangan bingung, memang itu sebenarnya invalid karena rancu. Dia dengan ini masih bisa connect. Ya padahal maksud kita supaya memisahkan kan, tapi ternyata tetap bisa connect ya. Oke, sekarang coba ada sedikit kuis nih ya. Kuis artinya Anda coba tebak. Kira-kira IP ini berada di kelas yang mana ya. Kalau ada subnetting per 28 seperti ini. Nah, coba kira-kira bagaimana nih mengkalkulasinya ya. Network address-nya berapa, broadcast address berapa, jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa. Bingung ya? Sebenarnya nggak usah bingung, gini aja nih. Kalau yang tadi, contoh yang per 25 ini ya. Per 25 itu dibagi 2. Jadi ngurut aja, ngurut. Ya. Mungkin saya tulis di Word ya, saya tulis di Word. Saya ganti skinnya ke Word. Saya ganti skinnya ke Word. Jadi gini, kalau tadi per 25 ya, itu dibagi 2. Berarti kalau per 26 dibagi berapa kira-kira? Urut aja.
3 ya. Kalau per 27 berarti dibagi 4 ya. Sorry, maaf. Ini kelipatan, saya hapus lagi. Kelipatan ya. 2 kelipatannya 4 ya. Ini berarti 4 kelipatannya 8 ya. Terus kalau per 28 berarti dibagi 16, terus ya mungkin seterusnya sampai per 29 itu dibagi berapa? 3, 32, kalau per 30 dibagi 64, kalau per 31 dibagi 128. Jadi seperti ini nih, kalau per 32 habis ya, nggak bisa nih, kalau dibagi 32 ya habis. Kalau per 32 itu 256, total IP 256 ya habis, nggak bisa ya, nggak bisa ini. Nah, sampai sini aja lah. 2128 juga nanti hostnya juga sedikit banget ya, paling cuman ada beberapa host ya, kalau nggak salah sih habis ya, tapi nanti aja lah, nanti kita bahasnya nanti. Yang penting yang di sini tadi per 28 ya kita bahas kan tadi contohnya di soal di sini ya kan, ada IP, ada API 192.168 titik berapa 23 ya titik 37 ya per 28. Oke, saya gedein biar biar kelihatan, udah kelihatan ya, biar gedein dia sekalian. Nah, ini pertanyaannya, ini network address-nya di mana? Network address-nya berapa? Network address-nya berapa? Atau titik 2 aja ya. Terus broadcast-nya. Broadcast address yang berapa? Kemudian IP range-nya ya, atau range IP-nya ya. Itulah intinya seperti itu. IP usable, IP yang bisa digunakan. Rank, saya tulis saja rank IP yang bisa digunakan. Nah, kita sudah tahu per 28 itu dibagi 16. Ya, kira-kira kita mulai dari 0 aja. Ya, mulai dari 0. Buatkan ini mungkin subnet yang pertama ya. Satu deh ya, ini seperti satu ya. Kita kasih jaraknya biar ini untuk menulis subnet yang pertama. Kalau subnet yang pertama kita mulai dari 092.168.0 23.0 ya per 28 ya. Nah, ini per 28. Broadcast-nya berapa? Jadi begini 16 nih. Total IP di kelas C itu ada berapa totalnya? Singkat enggak? Nggak nyambung ya. Total IP 28 kali 2 256 habis kan? Total IP ada 256. Jangan sampai lupa ya, kelas C ya. IP kelasnya ada 256, berarti rumusnya 256 dibagi 16, kira-kira berapa? Coba dihitung kalkulator. 256 dibagi 16. Ya. Jadi kita akan mulai membuat kelompok-kelompok, satu kelompoknya ada 16 IP. Nah, kita mulai buat kelompok pertama ya. Dari 0 sampai 16. Ya, 192.168.23.16. Broadcast-nya 16 ya. Ini network address-nya, ini broadcast-nya. Berarti IP yang bisa digunakan adalah dari berapa ke berapa? Ini mulainya dari 0. Berarti bukan 16, tapi berapa?
Mulainya dari nol, bukan dari satu. Yo, tinggal kurangin satu ya. 15 ya. Kita kalau mulainya dari nol ya. Berarti rank IP yang bisa digunakan itu dari berapa ke berapa? 23 titik habis 0 1 ya sampai dengan berapa? Sebelum 15 14. Ini IP yang bisa digunakan di dalam kelompok pertama atau subnetting yang pertama. Ya. Kira-kira IP ini masuk nggak di dalam rank ini? Nggak masuk ya. Berarti ini masuk ke kelompok yang mana nih IP ini? Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Jadi ini cara menentukan subnetting yang paling gampang lah. Nggak ikutin rumus-rumus yang kayak kemarin. Saya copy aja dari atas ya, biar nggak ngetik lagi. Nah, kelompok yang kedua itu berarti mulai dari berikutnya. Setelah 15 itu 16 ya. Ini network yang kedua adalah 16. Kemudian subnettingnya 16 tambah 15 berapa? Ya, 16 tambah 16 32 16 nya dihitung. Berarti bukan 16 tambah 16, 15 tambah 16 31. 16 nya hitung ya, jangan sampai nggak hitung. Ini broadcast nya berarti rank IP yang bisa digunakan adalah berapa dari berapa ya? Jangan nggak habis ini dong, bukan dari sini lagi. Ini kan kelompok berikutnya, kelompok kedua ya. Berarti dari 17 sampai 30, betul ya. Ini kelompok yang kedua. Nah, ini belum masuk ya. Ternyata oh ini masih bukan kelompok kedua. Berarti ini udah pasti ya, kita udah tahu nih, pasti masuk ke kelompok yang ketiga nih. Berarti kelompok yang ketiga seperti apa? Nah, kelompok ketiga di sininya berapa? Bukan 16, 23 titik 32, betul. Sampai 32 nya dihitung ya, ditambah 16 tapi, jadi 31 ditambah 16 47 ya, broadcast nya 7. Berarti IP yang bisa digunakan dari 33 ya sampai 47 ini untuk broadcast, 46 ya, seperti itu. Dan seterusnya ya, sampai ada 16 kelompok Anda buat. Itu cara subnetting yang paling gampang ya, seperti itu. Kalau dari 16 itu kan nggak ada pembagian ya. Kalau dari 6, per 16 ya, ini dia ada bagian ya. Tapi kalau sudah per 17 berarti ini dibagi 2 ya. Ini berbeda dengan yang kelas ini kan kelas B ya, berbeda dengan kelas C. Berarti kalau per 18 ini dibagi 4 ya, dan per 19 dibagi 8. 20 berarti dibagi 16, per 21 dibagi 32 ya, per 22 dibagi 64, per 23 dibagi 128 ya. Ini kalau kelas B ya. Kalau per 24 udah masuk kelas C, jadi nggak bisa ya. Gitu. Kalau per 24 udah masuk kelas C. Terus bagaimana dengan soal yang ini? Ya, soal yang ini 172.16 ya. 172.16 titik berapa? 123 123 titik 109 ya. 109 per 19 ya. Ini masuk ke kelompok yang mana ya kira-kira? Nah, ini kan per 19 berarti dibagi 8 ya, bagi 8. Jadi 256 bagi 8 kira-kira berapa? Ini ya saya buatkan kelompok pertamanya. Ini
32 ya. Jadi dibagi 30 sorry, ada 32 IP di dalam setiap kelasnya ya. Jadi ada 32 IP di dalam kelasnya. 1 2 3 0 dimulai dari 0 ya. Per 19. Oh, ini bukan 0-nya di sini, bukan di sini, tapi di sini 0 ya. Nah, karena kelas B ya. Jadi kita fokus di segmen ke 3. Iya, kelas B. Kalau kelas C kan kita fokus di sini ya. Broadcast-nya berapa? Broadcast-nya berarti kan berarti 30. Jangan 32, berarti 31 ya. Berapa terakhirnya? 255. IP terakhir ya, jangan 0. Ya, jangan 0 lagi, tapi 255. Ini sudah ketemu nih broadcast-nya. Berarti rank IP-nya berapa? Rank IP-nya dari 0 titik. Setelah 0, 1 ya. Ini dari kita yang dari sini nih. Nah, kalau IP kita ngitungnya dari sini. Ya, bukan dari sininya. Berarti kalau ini berapa? Rank IP-nya. 2 5 4. Nah, ini kalau kelompok yang pertama. Rank IP-nya dari 01 sampai 254. Kalau kelompok yang kedua, oh ini sudah masuk langsung ya. Oh ini masuk kelompok pertama sudah ketahuan. Karena ada di belum ya? Oh, belum. Ini 1 2 3 ya? Belum ya? Belum. Nah, kita coba di kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua berarti ini mulai lagi nih. Tadi 31 ya. Berarti berapa sekarang? Setelah 31 kedua titik 0 ya. Ininya adalah berapa? Ditambah 32. 32-nya ikut hitung. Berarti tadi 31 ya. 31 tambah 32. 63 ya. 3. Ininya 255 ya, seperti itu. Jadi rank IP-nya berapa? 32.1 sampai. Oh iya, kalau kelas B harus dihitung nih, sorry ya. Harus lengkap. 172 ya. Ah, dari awal salah nih. Ini 172. 172 116. 172 16. 172 16 titik. Ini 31. Nah, samanya dengan broadcast-nya ya, cuma dikurangin 1. Ini juga 172 16 63 255. 172 16. Oh iya, ini 32 tetap titik 1 sampai. Ini harus lengkap. 172 16 titik berapa? 63 tetap ya. Ini kan IP, ini IP. Jadi broadcast kurangnya satu aja. 63.54. Nah, agak sedikit ribet ya kelas B. Tapi fokusnya ada di sini untuk pembagian subnetnya. Ya. Fokusnya di sini, tapi untuk IP-nya Anda lihat urutannya. Dari 32.1 sampai 63.254. Ya, gitu. Jadi rank IP-nya harus paham. Oke, lanjut lagi ya. Ini sudah masuk belum? Yang 1 2 3. Belum ya? Nah, kelompok yang ketiga kita lihat. Yang ketiga. Yang ketiga ini berarti setelah 63. Ya, setelah 63 adalah 64.0. Terus 63 ditambah 32 berarti ada di 90 95 ya, 95.255. Ya, seperti ini ya rank-nya. Berarti rank IP-nya 172.64.1 sampai dengan 9 berapa? 95.255.
254. Ini, eh sorry, nggak usah di-save lah. Ini untuk apa namanya, rank IP-nya. Oke ya, bisa dipahami nggak nih? Bisa ya. Terus ya, sampai ketemu dari soal yang tadi tuh ya. Di subnet yang 4 kita coba ya. Ini tadi 95 ya. Jadi 96 ya. Berarti 95 tambah 32 berarti di sini berapa net masnya? Dari ini 6 nya dihitung ya. Jadi dari 95 kita plusnya, plus 32-nya. Berarti 3 1 2 28 7 27 ya. 6-nya dihitung ya. Jadi 95 ditambah 32. 95 tambah 32 127 benar ya. Nah, baru kita buat IP-nya dari 96.1 sampai dengan 127.254 ya. Tuh, sorry. Nah, ini berarti sudah ketemu nih. Ini kan 96 sampai 127 ya. Berarti kan IP yang kita jadiin soal ini masuk nggak nih 123 ini? Ya, 123.109. Masuknya di kelompok yang mana? 123.109. Berarti masuk di rank yang ini ya. 96 sampai 127.254 ya, masuk di rank yang ini. Ya, 123.109. Ya, jadi masuk di rank IP yang ini. Oh iya, ini salah. 172 eh 172 ya. Sudah. Oke, kalau sudah mungkin sampai di sini ya pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.